RW 6 Cipedak bersama kampus IST. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk kita jadi pinter, bisa membuat sabun yang tidak seperti kita bayangkan. Kita ternyata bisa bikin sesuatu yang berguna untuk rumah tangga, untuk badan kita, untuk badan keluarga, untuk kesehatan. Karena ini mengandung antibakteri. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, kami dari perwakilan kelompok 1 telah mengikuti kegiatan untuk pembuatan sabun mandi herbal ya. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kami dapat, terutama tentang cara-cara pembuatannya, bahan-bahan yang dipakai apa saja, takaran-takarannya, kita dapat semua. Dan hasilnya juga alhamdulillah bagus. Insya Allah kalau bisa kedepannya kita ada kegiatan itu berlanjut terus. Terima kasih Mas. Kami dari kelompok 3 di PKK 06 ini merasa senang karena di ajaran belajar membuat sabun ini ternyata di rumah tangga pun meskipun tidak pendidikan khusus bisa membuat sabun, dan mungkin ini bisa menambah pendapatan dari yang di rumah meskipun bisa sambil mengurus rumah tangga, mengurus anak, bercerai selama banyak bisa bersama-sama membuat sabun ini yang mungkin bisa dipasarkan di sekitar kita dulu. Ya insya Allah nanti bisa keluar lingkungan kita, tentunya menambah ilmu juga untuk ibu-ibu yang di rumah dan menambah apa ya wawasan, karena ini kalau membuat sendiri lebih murah dan lebih sehat tentunya. Itu saja, terima kasih. Untuk 4 alhamdulillah sebagai pemenang bikin sabun mandi ya. Terima kasih dari ISTN telah memberikan ilmu pada kami, sudah bermanfaat. Sudah cukup ya. Terima kasih ISTN yang sudah bekerja sama dengan RW 06 Cipedak dalam kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Farmasi ISTN. Terima kasih ISTN.